tulisnya? Enggak tahu kan. Tulisnya. Hah? Sakit tapi enggak terlalu jauh. Gimana, Bu? Lukas, tak ceritani Jinar. Nggih. Tak ceritani Pak saudarane Putri. Pak tahu semua. Terus kalau Dinar itu anaknya ya, anaknya yang mau dibuat ambil orang, dibuat tunggal, kasarannya begitu. Terus akhirnya di hari apa ya? Di hari kemarin kan masih berapa bulan, hari raya kemarin. Mulai puasa. Puasa ya, mulai puasa. Terus aku ngecohnya kan dikasih apa? Bunga tujuh warna ya guys. Aku ngecoe pesen bunga warna mek empat warna yo. Iya. Tapi abis Jinar lebih dari itu. Terus walaupun minta duitnya gak tak kasih yo guys. Orang tak kasih. Sampai nagenang Pak Brek gak tak kasih yo. Terus setelah nunggu waktu setelah tak kasih sembuh anaknya ya. Alhamdulillah sudah membaik. Oh, kasihan bayi lemas terus. Kan ada sembuh. Loh, lah iya tak kasih uangnya, tak kembalikan uangnya, bunga itu tadi terus. Mulai membaik itu dulu. Di hari hampir 3 bulan. Di hari ya. Sampai lemas. Halo Pak C, waalaikumsalam Pak C. Sehat-sehat Pak C ya. Dari Nganjuk. Waalaikumsalam Nganjuk. Mau apa? Masalah ya sih. Duduk Pak Darno. Sabar dulu. Jangan hari ini program. Ya Pak, maunya apa iki kur di panel lho rek. Apa Mas? Bu ame dhewe. Wis sik, mau apa ya opo ceritane? Mau apa sih? Ini sudah jadi pekerjaan. Ya sudah kerjakan. Terus. Terus apa? Aman kok apa? Enggak. Sih? Yang keras, om begini budek wis tuwek. Tak dengar. Apa? Beli burung. Beli burung. Ngomong apa? Ke pasar. Apa? Jangan obati orang ibu. Wala, beli balsem. Apotik. Masuk angin. Pak. Ayo.
Aduh, terus gimana sih kok sampai marah seperti ini? Ya, iya. Apa perkaranya? Kamu sudah tahu. Belum tahu. Terus gimana? Udah ngomong enak-enakan aja. Cari jalan keluar yang enak. Aku nanti nggak bakalan ngobatin, gitu. Sudah, yang penting orangnya bayar. Okay. Suruh kau pulang aja. Oke, siap. Okay. Nanti kapan pulangnya, Mbak? Pulangnya Senin. Oh, Senin. Kau pulang, suruh pulang, oh, pulang nanti malam. Jangan pulang hari Senin. Nanti malam ke rumahku. Lu tunggu dulu, tak kasih tahu maksudnya. Dengar belum? Aku sudah sangat marah nih sih. Lu lah ya, aku ya podoe. Podo marahe. Nanti bayar mulai sampai Senin ya. Terus nanti malam silakan pulang. Iya. Dari sini nanti pulang. Yang penting bayarnya. Bayarnya sampai Senin. Sekarang sampai hari Senin. Terus dari sini pulang. Ya. Betul ya? Betul ya? Betul. Seperti itu, kau sudah paham. Paham. Paham betul. Pulang ke sini ke depan tadi. Ke rumahnya. Oh, ke rumahnya. Oh. Gimana sini sih? Hah? Suruh pulang ke rumahnya. Lah yo ini tak kasih tahu dulu lah, kamu ngaku kan belum selesai, tapi kamu sudah motong. Suruh pulang ke rumahnya yang di Jawa. Oh, punya rumah di Jawa. Jawa mana? Suruh pulang ke rumahnya, jangan di sini. Oh, ngono. Nanti silakan pulang ya. Macan kuda, ada ngamuk. Ya Allah, macan, hati-hati, jangan ngamuk sama aku ya. Udah tua, gampang diare. Makanya kau lepas saja anak ini. Iya tak lepas, makanya aku takut sama kamu. Wong aku ini kaget sedikit diare. Gigi kumat. Aku sudah sangat marah, tapi aku tidak bisa ngomong. Kenapa enggak menyerang aku tak? Jangan, itu weh. Marah. Kenapa tadi menyerang suamiku? Jelas banget. Ya karena dia suamimu makanya aku serang. Ini malah anakku. Nah, kau serang. Ya, dia yang lebih kamu suka. Mana? Yo, lah. Kayak sengel. Udah lah Nisi. Apa lagi? Udah nih suruh pulang aja. Iya pulang kok nanti. Ini sudah jadi pekerjaanku. Aku dulu yang ngurus orang ini. Terus? Jadi hakku harusnya. Oh yang bunuh? Ya. Loh biar di rumah terus lagi gede pateni. Ini kok pedus. Jadi lagi gede bener. Terus gimana? Itu aja pesanku. Ya. Ya lainnya? Suruh pulang aja udah, gak usah. Ini tak suruh sedekah-sedekah itu? Aku tahu. Iya, makanya tahu ceritain. Gak usah dikasih tahu harusnya. Gak usah dikasih tahu. Terlanjur. Malah dikasih tahu. Terlanjur tahu. Itu. Ya apa kalau begini? Ya apa kalau begini? Gak usah ngasih tahu, gak usah WA-WA orang ini. Aku bacanya juga ikut takut nih sih. Lu, kenapa takut? Tadi malam gak tak ceritain semuanya. Udah mau pulang sama kamu masih cerita. Udah ambil tas sama kamu cerita lagi. Tak suruh pergi. Entah aku di rumahmu. Di rumahku gak betah. Eh bagus juga rumahmu ya. Memang kos. Rasa orang sekarang tuh estetik ya. Oh gitu. Kalau di sini es krim, es teh sama es jeruk. Es tuh. Kaya kamu. Ya jelas. Kamu gak lihat di sini. Jangan lihat. Lah iya, kaya ya. Pada dukun lo yo. Padahal sama-sama dukun. Aku korupsi uangnya demit ini. Kayu apa nih? Kayu jati lah kalau aku. Masa kayu randu?
Di rumahku juga kayak gini. Oh, rumahku kayak gini. Baguslah. Ya baguslah. Kaya berarti. Enggak sekaya ini sih. Enggak, tapi bisa. Aku juga kaya. Kata sekaya ini sih. Kaya banget ya. Tadi malam kamu lihat rumahku. Bagus. Heh? Bagus tadi. Oh, nanti malam mau sebelum pulang tak ajak ke rumah dulu ya. Jangan. Loh, tadi bilang suruh pulang kok suruh ke rumahmu gimana? Tak kasih tahu yang lantai 7 sama lantai 8. Enggak usah, suruh pulang aja nih. Loh, lah ya biar pulang, habis tahu langsung pulang. Enggak usah, aku enggak betah kalau di rumahmu. Bagus, tapi aku enggak betah. Lantai 7 itu di atas itu wah, macam-macam ada semua. Enggak pengen tahu aku. Makanya biar tahu. Ini aja suruh pulang. Iya ya, tak suruh pulang. Bayar dulu. Dia suruh dia bayar aja, terus tak usir. Aku lagi ngusir pakai Pak RT. Pak Kayun. Jelas. Sama. Kamu lah. Terus gimana enaknya? Udah jangan. Kamu ngerti kalau tak suruh sedekah-sedekah seperti tahu. Itu? Tahu. Taunya dari mana? Jangan kau suruh itu. Kenapa? Itu memutus itu. Jangan. Udah tak suruh. Dari kemarin mau ambil ke ATM dah apa hambat-hambat enggak ada yang bisa ngantar. Nanti mau ambil aku hambat juga. Transfer aja. Udah ambil tadi. Nah, iya. Jangan kau kasihkan isi jangan. Alah cepet. Jangan. Udah cepet. Jadi set. Kau kok bisa tahu kayak gitu sih? Lah yumbu, aku juga merat. Jangan kau turuti perkataan sih. Oh, iya. Kalau dituruti kenapa? Jangan. Dan Ningsi itu aja Ningsi, lepasin anak ini. Ya sudah, lepas sendiri situ. Melirik-melirik gitu sih. Macan-macan kuda. Oh, macan tadi masalah. Aku kira kucing tadi. Macan. Ya Allah, macan tadi. Tak kira kucing mainan. Sorry ya. Kucing kan mainan, tangannya gatal. Andalan santet macan. Oh, andalan santetnya ini macan. Walah. Kok burung burungnya macan. Burungnya macan enggak ada. Burungnya macan gimana? Macan burungnya puret. Macannya kok meong-meong. Macanku sangat kuat, mau kau rasakan. Waduh, serem aneh kok. Lemeong-meong macan, macannya ya enggak meong. Bek. Sangat banyak. Macannya berapa? Banyak. Banyak berapa? Punya macan banyak. Aku juga punya macan. Aku punya macan, aku punya singa, aku punya harimau, aku punya banyak macan tutul ada harimau, siluman macan nih sih. Lah ya ini ada silumannya, mancan. Jangan kok pagi. Biar kamu tahu, jangan dikira aku nggak punya. Gak mau tahu. Aku juga punya peliharaan yang nyata, punya peliharaan. Kucing, aligator. Jenglot punya nggak? Hah? Jenglot. Alah! Jenglot. Glot. Mana jenglotnya? Kamu mau ambil? Silakan ambil. Kirim ke rumahku nih sih. Kita si Ed ya. Kita jual, aku jual. Kamu berapa jualnya tuh? Aku tak jual, cuma murah sudah. Sekarang 5 jutaan udah. 1,5 juta? Iya murah. Itu kuat nggak? Ya alah. Oh. Coba ya, Glot kamu. Jalan, berdiri, tiung. Senam. Senam lama tahu. Cek, senam. 1,5 juta kemahalan. Nah, kamu minta berapa? Aku beli paketan, bukan per biji. Per biji berapa? Paketan sih. Iya, paketan. 15 juta dapat banyak. Oh, ya sudah mau aku. Minta berapa 15 juta? Iya, coba kalau 15 juta beli kamu dapat seberapa? Paketan bagaimana? Glot, kini glot, 100 glot. Jenglot 100. 100 biji, Bro. Nah, 15 juta itu. 15 juta udah. 15 juta sih. Siap produksi. Siap produksi. Siap kerja. Yang paling kuat di sini apa nih sih? Jenglot.
Enggak, yang jenis lain. Jenis yang bisanya langsung mati itu. Oh. Oke. Okay. Yang langsung terpejam dulu kamu. Tak, kamu terpejam. Loh, ya. Langsung tak tunjukkan di depanmu. Coba ya. Bisa dipanggil aja kayak yang enggak ya, usah gampang, tapi yang lebih besar, lebih kuat ya. Harus terpejam dulu. Bentar, jam. Coba langsung ini. Alah sebentar, paling 5 menit ting sudah selesai. Coba dulu, nah, coba dulu. Ya sudah, ayo, Pak. Coba dulu. Buka mata. Jenggotnya ini, ding ding ding. Apaan itu patung? Itu raja jenggot. Raja jenggot ini. Raja jenggot. Itu. Apaan itu? Saya jenggot. 15 juta dapat berapa? Aduh mau 100 ini tak kasih. Yang lain, yang jenis lain. Yang lebih kejem. Oke, jenggot sing jem. Jenggot jem. Jenggot jem. Nah, nih. Udah. Selain jenglot ada apa lagi? Aduh minta apa sih? Yang kuat, yang kalau aku nyampe dia aku suruh langsung bisa langsung mati. Langsung krek gitu. Iya. Langsung targetku krek. Bisa langsung mati. Oh, yang model tek tek krek duk duk. Ngono. Apa tuh? Ada arwana. Arwana. Kempare. Besar-besar. Oh, yang besar buto. Arwana. Itu langsung bisa ya? Bisa. Oh sini toh. Toh. Berapa kalau? Terserah Pak Toyo. 5 juta aja deh. 1,5 juta? Iya. Kok mahal-mahal di tempatmu sih? Loh. Sekarang kan zaman milenium. Milenium. Yang sepaket 15 juta dapat macem-macem aja ada enggak? Ada. Tapi kuat-kuat ya. Iya. Apa tuh? Toyo. Terro. Terro kan terro. Kuat itu. Toyo. Nanti aku beli. Iya, enggak apa-apa. Anu, mau apa? Buto siluman apa kamu minta? Biasanya aku 15 juta dapat macam-macam. Macam berapa? Macam berapa? Buto ada. Terus? Terus segi-segi jenggot tadi juga ada. Siluman. Siluman di kuat-kuat, Pak. Tuyul di sini tuyul ada. Ada, aku punya. Jenggot. Tuyul kalau kamu pada yang mau nyari pesugihan tuyul ada di tempatmu. Kamu beli di sini aja. Yul, sini semua yul, sini yul. Banyak kan? Gede-gede. Oh, iya lah. Makanya aja apa coba foto. Makanya berapa minggu sekali kalau di sini nih? Di sini. Aku tak bebaskan, silakan makan-makan sewaktu-waktu. Mau dikasih makan enggak pada marah. Lah tanya aja. Tanya. Aku mau dikasih. Tanyain. Ayo yul, naik yul. Sudah tanya. Kamu dikasih makan apa? Coba. Dikasih makan apa? Gudeg. Kasih doa. Lah iya makanya. Aku enggak bisa kayak kamu nih sih. Lah makanya jangan. Yang jangan makan doa lah nih sih. Lah makan apa? Ya aku biasa kasih sesaji. Oh, aku ngaku sendiri masak tak emak tak suruh malah aku nyenyak. Sorry lah yau. Malah enggak saja. Suami gue minta dilayani harus ini. Banyak maunya tuh sama nak suami. Apa? Banyak maunya. Maunya banyak. Oh, maunya banyak saya jajengkel. Ganti sama saya. Heh? Nikah sama saya. Siapa? Iya. Aku. Boleh. Loh. Nikah sama kamu. Oh, bojone. Kamu nyerang-nyerang itu biar dia mampus. Iya, aku sebel sama dia biar dia hilang nih sih. Biar kamu sama aku. Ini suamiku dibunuh. Jangan. Aku cari suami yang gini sudah langka. Sama aku aja. Oh, beres. Kita kan bisa selingkuh. Lah, jangan dibunuh. Enggak apa-apa. Nanti kalau kamu ke rumah aku bilang kalau kamu itu padeku. Padenya. Nanti suamiku dikasih minum obat biar tidur terus. Ya kalau Sabtu Minggu enggak di tempatmu. Iya. Enggak tahu. Enggak tahu. Suamiku lek Sabtu Minggu pulang. Nah. Mana aku lihat dia di kamar. Heeh. Loh. Oh, ternyata kamu nyerangi suamiku. Ya, nyerang berarti kemarin itu berarti. Alah, gara-gara naksir sama aku. Enggak usah diserang, udah yuk berangkat. Enggak usah diserang suaminya. Lu aku juga dua rius. Masa kamu di depan suamimu terang-terangan bilang kayak gini? Gak apa-apa, suamiku kupingnya gak begitu dengar. Apa budak ya? Iya. Oh sama aku aja. Iya. Aku belum budak. Makanya juga
kamar kok banyak CTM. Kakek obat. Terus terus rupanya ini. Wah. Dijogi terus. Macan-macan tuh biar nyerang. Oh, menyerang itu. Lo kamu diserang macan nanti. Kan kamu sama aku. Walaupun aku sama aku nanti suamiku ya dilindungi. Jangan dia biar sama dulu. Anu corona. Corona. Peduli lindungi. Dia suruh balik aja tuh ke Tulung Agung. Oh, bojoku suruh balik. Nanti aku datang ke rumah. Oke, okay. Oh, siap. Makasih. Eh, balik kemis ae. Ya, aku. Oh, kok bojone diusir kan mule. Wis. Aduh. Terus gimana? Kamu kuat berapa kali kalau selingkuh sama aku? Jangan tanya sih loh. Ya tanya lah, nanti tahu pasti puas. Iya. Oh, puas enggak puas pokoknya tanya dulu berapa kali semalam. Kejelasannya. Oh. Bisa pokoknya bisa. Nah, aku enggak bisanya, suamiku juga bisa. Sam berapa kali? 7 kali semalam. Coba kamu berapa kali? Banyak, berapa bisa? Banyak berapa? Semau aja. 7.5 katanya. 7.5. Berarti orang ini. Kaca setengah mainan. Wes selesai setengah mainan. Lebih tampan aku daripada. Oh gitu. Oke, kalau begitu aku kok kayak teranu yuk. Tertarik ya? Terpesona. Iya, kamu bisa lihat aku kan? Bisa lah. Macanku nanti tak suruh. Suruh apa? Nyerang suamiku? Ya. Ya gak boleh. Kan kata kamu sama aku. Walaupun kamu sama aku, tapi suamiku gak boleh disakiti. Biar dia pergi sendiri ya? Iya. Ya. Kasih CTM. Oh, kasih CTM. Diracun CTM benangi. Benda turu dicoki terus kita aja taruh kamar mandi aja loh bocah kecil ya ya seneng terus masuk angin serius kan isi nanti aku datang beneran ke sini kamu nggak mau loh tak tunggu aku jauh-jauh nanti ke sini dari mana sih kamu nggak tahu bahasa aku kayak gini orang mana nggak tahu lah karena aku nggak pernah kemana-mana dari pedalaman tadi. Jauh dari sini. Oh, jauh dari sini. Benci sekali kamu sama suamiku. Ya. Duh. Kenapa sih kok benci? Tak jelek. Terus apalagi? Terus mesra-mesraan sama kamu tuh aku gak suka. Wah. Hei, kamu cemburu. Panas sih, Pak Breng. Cemburu kamu. Panas, Pak Breng. Biar semakin panas. Ayo. Wis, kene Pak Breng, ayo. Calon. Mau apa itu? Ya jelas kan ya. Ujungnya kok aku lihatnya. Waduh, ya cemburu besar. Jangan begitu kan. Sama sekarang siang sama aku, nanti malam sama kamu. Oh iya. Apa ya? Bojone kan ngalah. Siang jatahku. Ini kan siang. Lah siang jatahku, nanti malam kamu. Yo. Sekarang aku, besok kamu. Tapi ya. Entar ada dino. Sedinoan. Kamu dino yang lain dulu. Yo. Yo ganti. Ini biar sama aku. Nyari orang lain. Oh. Nanti kalau sama Nisi kita kombinasi. Wah, nah, yo. Orang kan aku bisa. Berarti tujuanmu kamu seneng sama ya, aku. Enggak, kamu kan gini aku juga suka loh. Gini tuh apa? Apa gini itu? Apa? Aku suka yang gemuk-gemuk nih. Aku enggak suka. Ayo. Dipeluk juga. Iya, aduh. Eh. Aduh, sudah gitu aja. Ya, jangan deket-deket Ningsi. Bojone kalau gitu. Bojone kalau gitu. Apa enggak pegang susu besar? Halus sih. Enggak apa-apa. Nanti aja. Nanti. Eh, Pak RT ini ada yang perselingkuhan. Perselingkuhan. Loh, ada masuk. Ada perselingkuhan. Aku dulu ya. Bojone kan carry. Bojone kan carry. Selingkuhannya di sini. Iya. Gimana kayak gitu nih sih? Oh, begitu. Selingkuh semakin di depan. Iya. Oh iya. Yes. Yang sah-sah malah ditinggal-tinggal. Betul. Itu kamu tahu. Berarti
aku semakin di depan dong. Wis ngalah Pak Brek. Kaya dari diri Pak. Wis ngalah. Sing resmi ngalah. Tampan dari dia. Oh iya. Nah ya sih lepasin orang ini ya. Iya. Terus mau kemana kamu? Aku kalau ini kamu lepasin aku pergi dari. Serius. Serius. Ya tapi jangan kamu apa-apain. Kak, aku mau tanya kenapa sih kamu nyantet-nyantet orang? Apa sih kerjaan? Sedih sih kalau bahas itu sih. Lu aku pengin tahu kenapa kamu lakukan seperti ini. Kayak gini karena orang tua aku dulu disantet juga sih. Oh, orang tuamu dulu disantet. Terus akhirnya kamu dendam. Terus aku nyari ilmu sih. Oh, terus akhirnya kamu nyari ilmu. Dendam sama yang nanti orang tua. Oh, dulu orang tuamu disantet orang. Akhirnya kamu dendam. Dulu aku laporin polisi tapi gak ada yang percaya sama aku. Terus? Ya udah aku cari ilmu. Cari ilmu akhirnya? Aku akhirnya jadi dukun seperti ini. Terus sudah bunuh berapa orang kamu? Sebenarnya yang aku bunuh tuh yang hampir kayak aku. Yang dendam-dendam. Oh, si wong dendam-dendam toh. Om dia kan dendam sama dia, aku bantu katanya. Omnya ini dia orangnya enggak baik. Kan katanya ternyata ini orangnya dia baik. Dia ke tempat tuh kayak gitu sama kayak aku. Yang aku rasain. Terus ya udah aku tahu. Oh, berarti dukun-dukun itu semuanya dari dendam, dari kecewa, dari sakit gitu. Terus? Cuman dulu waktu orang tua aku meninggal satu persatu, ayahku dulu. Terus? Terus ibuku. Terus? Aku bilang ke kepala desa nggak ada yang nurutin. Oh. Kakak polisi nggak ada, katanya nggak ada bukti nih. Memang nyantet nggak ada bukti, ton, cok noton. Ya udah, aku cari ilmu. Aku bener-bener dari dalam hati pengen dapet ilmu itu nih sih. Terus? Akhirnya aku dapet, aku balas yang mungkin mati orang tuaku. Oh gitu, sudah dendammu sudah? Udah mati? Udah orang mati orangnya. Tapi kamu kok terus nyantet terus? Ya karena aku punya ilmu itu terus pada tahu. Ada perumahan. Sekali nyuruh nyantet kepada kamu disuruh orang berapa bayarnya? Aku nggak banyak sih, tergantung kalau orangnya nggak punya ya udah dia bawa apa aja nggak apa-apa. Oh gitu. Terus? Tapi ada yang itu orang kaya terus ngasih aku pokoknya aku juga rumahnya hampir kayak gini. Rumahmu juga bagus. Dikasih uang sama orang itu soal dendamnya dia udah kebalas juga. Oh gitu. Kalau kamu nanti selingkuh sama aku bertentangan dong. Iya. Siapa tahu aku lebih baik sih kalau sama kamu. Nasibmu lebih baik, anu hidupmu. Kamu tega nyantetin orang ini? Ya kalau orangnya nyebelin aku santet sesuai yang dibilang sama yang datang ke rumahku nih. Lah kamu kira nyebelin enggak? Ya enggak semuanya benar yang dibilang sama dia. Lah, makanya... Cuman aku udah ngeiyain orang itu nih sih. Emang iya, yang penting kan iya. Dia udah bayar aku juga. Bayar berapa coba? 2 juta. 2 juta? 2 juta nyantet orang? Amplop. Seikhlasnya aja aku gak apa-apa. Dia gak punya bawa teh sama gula. Aku juga gak apa-apa sih. Teh sama gula itu sudah buat nyantet? Murah. Karena kasihan sama orangnya kalau bener-bener gak coba punya. Aku tanya, ayam berapa 1 kilo? Berapa gak tahu. Ini? Bakul. Nah, aku enggak pernah belanja. Ini bakul. Saya ayam bakulnya. 1 kilo berapa? 38.000. 38.000. Tuh. Gula 1 kilo piro? 11.000. 11.000. Teh 1 kilo berapa? 13. Iya. 13. Cuma berapa? 24. Loh, 24 sama ayam 1 kilo, enggak ada 1 ekor. Itu mahalan ayam. Aku niatnya kan nulung tapi bunuh. Iya kan dendam juga sama kayak aku jadi keinget dulu pas aku sakit hati itu loh Ningsih. Udah kamu tobat aja. Susah. Nah, kalau kamu gak nyantet gimana? Aku waktu pernah itu kan Ningsih, aku udah dalam hati udah gak mau nerima siapa-siapa. Tapi semakin aku kayak gitu semakin banyak yang datang. Godaan nih. Gimana nih? Godaan. Ya jangan diterima.
kaki aku kayak kasihan. Dia datang sampai nangis. Omnya dia ke rumahku juga nangis-nangis. Dendam sama dia katanya lama ini. Rumahmu di mana sih? Kenapa rumahku? Tak kasih tahu enggak ke rumahku sama aja nih sih. Iya, ke rumahmu. Jangan disebutkan namamu. Rumahmu aja di mana? Mau ke sana. Iyalah. Beneran enggak nih? Beneran. Ada daerah Jawa Barat itu. Oh, Jawa Barat. Ya udah. Mana nih sih? Kenapa? Apa aku bisa lepas nih? Bisa. Terlentang tak lepas. Yang jadi target itu masih banyak. Ya sudah, jangan ditarget lagi. Orangnya sudah banyak. Ya biarin. Nanti ayo. Ilmuku hilang gak sih? Ya biarin hilang. Mau ilmu nyantet ya kok. Nanti ada dampaknya ke aku gak nih? Ya pasti. Aku tahu. Ngapain kamu berani melakukan gitu kok? Takut dengan dampak. Banyak yang udah aku pilih. Lah makanya ayo. Ayo. Bisa ya? Bisa, makanya ayo. Sakit gak nih? Ya enggak lah, masa dikeluarkan gitu aja sakit. Aku suka sholat tuh. Lah masih sholat ya, wake pinter sholat tapi gaya yang ngono. Ayo. Suka sholat. Suka sholat. Lu tajipan yang ganti lah. Ayo. Ayo. Enggak sakit ya? Misalnya. Enggak. Jangan marah-marah. Diambilnya gimana? Oh ya urusanku. Kalau udah diambil nanti yang ikut aku marah ke aku enggak? Enggak. Ayo. Enggak ya? Enggak. Ayo. Ayo. Masih coba dulu. Soalnya aku udah lama punya ilmu ini. Lah iya makanya ayo tak keluarkan. Ayo. Ayo dicoba. Nah, kalau orangnya ke rumahku yang belum berhasil gimana? Udah tobat itu ya? Aku sudah tobat, sulit ini mau jalankan lagi, hilang sudah. Gitulah sudah. Ayo. Ayo. Bantu aku ya nih. Iya. Kok mas? Itu dibuang aja. Iya. Nanti dibuang. Ya wes. Jangan sakit-sakit ya nih. Enggak. Dibuang jauh-jauh ya. Macan-macanku gimana nanti? Nah, gampang tak pelihara? Di kandang, ya, nanti cariin makan. Diadopsi kamu? Iya, kasih ya. Ada yang pesen. Saya minta satu. Itu sudah ada pesenannya. Bapak botak. Macannya mau ditaruh di sini ya, Pak? Macannya mau ditaruh di kepala ya, Pak? Wei, macan ini macan. Bisa nanti biar. Ya, ya. Ya kalau bilang jangan bapak buta. Ya, ya. Itu bapak. Ya wes ya. Kurang rambut. Ya, tapi saya sudah hampir tidak punya ilmu, Pak. Nanti minta kening sih hanya makannya ya. Ya wes tadi sudah sempat. Sudah diambil. Dan dipegang sama Ningsi. Oh. Udah terlentang. Enggak duduk aja nih sih. Terlentang. Pak, minta sama duduk. Tapi yang pelan-pelan sih. Iya, lewat mulut. Soalnya ilmuku udah kental sekali, apalagi macan-macan tuh ngikutin aku terus. Iya nanti gampang, wis tak kasihkan macan sama macan. Sini Chan. Ya, adopsi kamu ya Ningsi. Ya oke. Trio macan. Mereka sebenarnya baik Ningsi, macan-macannya. Macan ini baik sebenarnya masih. Masih sebenarnya. Jangan tau sakiti ya. Enggak. Agak sini loh. Paling merata. Jangan marah ya tak iya. Tapi jangan sakit, kalau sakit aku marah nih. Oh tidak, saya tak pernah nyakit TCP. Ya sini ada nih, dikirim sama dukun lain sih. Iya. Nanti pergi giliran. Gak sakit kan? Nanti kalau orang ini sadar, bilangin maaf ke orang ini dari Bapak Sunda gitu. Iya. Iya. Okay.
macan ku ngamuk sih. Lu ojo ngamuk, Chan. Sik, Chan. Ku gede lu, Chan. Nah, macane ngamuk. Mar. Telene. Mar. Ate kok ucul bisa ngamuk. Enggak apa-apa. Nang manis sih. Plastik ya pakai mulet-mulet kenapa sih? Macan. Macan apa ular? Macan apa ular? Coba akar. Tapi gak bisa tadi. Ya aku serik. Keluar gue keluar. Ular apa sih kamu? Ular apa kucing sih? Macannya harus pencolot runu. Nisi, udah sakit Nisi, sakit aku ikut kamu. Enggak. Aku ikut kamu. Enggak usah. Nisi, udah aku ikut kamu Nisi. Enggak, aku enggak mau diikuti. Sorry lah yau. Pundi Pak Mat? Aduh, sakit. Bentar.